Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi daripada FAN Data Service. Dan hari ini saya nak sharekan dengan korang, kalau korang contohlah korang pakai laptop Asus ataupun HP, korang on je laptop, dia keluar logo Asus awal-awal tu, dan kemudian dia start kat situ sampai bila-bila. Korang guna laptop HP, dia start dekat situ sampai bila-bila, dia tak ada bergerak apa-apa. Okay, so kebiasaannya kalau benda macam ni terjadi, dia biasanya ada 3 punca. Okey, punca yang pertama adalah keyboard tersangkut. Okey, kalau keyboard tersangkut ni, korang ada option sama ada korang nak main tekan-tekan je keyboard tu, tekan satu-satu, korang kena tambah sikit lah. Korang tekan-tekan-tekan-tekan, kebiasaannya dia dah boleh masuk window balik lah. Okey, kalau sebab yang kedua adalah disebabkan hard disk yang dah rosak. Okey, kalau hard disk yang dah rosak ni, memang korang tak boleh nak buat apa, korang tak boleh nak. Kalau format pun dia akan jadi balik masalah yang sama, korang just boleh tukar kepada yang baru hadis tu. Okey, dan yang ketiga adalah disebabkan motherboard yang dah rosak. Kalau motherboard ni dia kalau ikutkan dia paling mahal lah. Okey, so korang kena repair ataupun korang boleh replace yang baru. Okey. So sampai sini saja video untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimi, signing out.